warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan syarat memasukin goib secara secepat kilat atas izin Allah ya guys. Jadi kita ini udah lama gak pernah latihan. Barokin alhamdulillah bisa kumpul. Jadi hari ini nanti saling memasukkan nih secara goib secara cepat ya, insyaallah. Gak tahu saya ini masukinnya siapa yang saya masukin, cuman secara cepat intinya mah. Ke mediator Abul, udah siap Abul? Siap. Lihat ke sini, lihat muka saya. Masuk ke jam. Secara cepat ya guys. Assalamualaikum Ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, ini saya bicara dengan siapa ini? Saya masukin gue, saya cuma saya nggak tahu ini siapa ini. Hah? Ucang. Oh. Kok bisa ketawa? Ini guys, kalau orang kesurupan itu dia matanya nggak pernah ngedip. Gak suka gini, mau digini juga gak bakal ngedip. Tuh, gak bakal sadar. Kita kasih teh rokok nih. Kita kasih teh rokok dia gak bakal sadar tuh, gak bakal terasa. Tuh, nanti Rick, pembuktian tuh. Gak bakal sadar dia, gak bakal terasa. Cuman setelah dia sadar, pasti kerasanya. Tependak. Oh. Jadi, ini siapa namanya? Jamro. Sisi laki jambrong itu seperti apa? Kok bisa ngintil ke saudara Arif? Dari mana kiasan itu ya? Siap. Dari Uyut. Dari Buyut. Oh, iya. Rame. Oh, rame? Rame kinya. Dia kalau kesurupan gak bakal ngedip. Walaupun dicubit gak bakal kerasa. Tuh. Kecubit ngebak kerasa, cuma setelah sadar dia kerasa. Oke. Kenapa? Probaknya. Oh, aja mungkin ki. Jadi di sini itu katanya menurut keterangan beliau banyak makhluk goib ya. Bisa ingatkan ki? Bisa. Nih ya, secara cepat lagi nih. Saya masukin ke mediator Asep, tapi saya nggak tahu saya masukin itu siapa. Ini cara cepat masukin gue. Jadi ini secara cepat buat memasukin mediumisasi. Pak juga. Ya. Saya masukin lewat ke Asep. Asep, lihat. Nah, itu tuh. Lihat ke mata sebelah kiri saya. Ya, saya ngedip nih. Tuh guys, suaranya guys. Lagi suara saya pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana kakek? Ini di mana kakek? Oh, kenal. Oh, ini mah macannya ketawa aja. Itu suaranya kayak secara asli, jadi suara khas matanya itu ngerung lagi kenal. Oh, ini dari mana ini? Ini saya cuma latihan, tidak ada maksud apa-apa. Ini lagi ngobrol guys, gak tahu sih juga. Betul.
di PS. Oh no. Gua tak bawa ke. Bawa tak. Ke bawa tak. Coba. Jadi ini dari sayangnya. Dan untuk apa namanya pengeluaran lebih cepat karena kita kan pernah latihan berapa kali ya? Gak sering gak suka latihan. Jadi kalau ada kita praktek atas izin Allah, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baru kali ini kita melakukan latihan. Ya. Dan pengeluaran lebih cepat atas izin Allah. Tidak dong, biar saya keluar ya. Cepat guys. Yo. Jadi secara khas masanya itu jelas dia suara. Tapi kita masukin lagi dia insya Allah kuat. Kau benarkan cuma dia. Tapi di sini ada hal-hal nggak ada ya yang mengganggu ya? Tidak. Coba lihat. Saja lah guys. Lihat di barang ini. Kita sini nggak ada maksud apa-apa, cuma sekedar latihan dan saya juga kurang tahu yang saya latihan itu siapa ya. Ada truk masukin ter? Tinggi ya. Masukin. Jadi ini cuma latihan masukin gol secepatnya. Berhubung sekarang udah mulai mau maghrib guys, cukup sekian dan nanti komen di bawah kita akan melakukan pengungkapan goib dimanapun itu. Yang penting izin warga setempat dan kita melakukan mediumisasi. Kalau ada tempat angker, jalan sering kecelakaan, kita akan melakukan pengungkapan mudah-mudahan syariatnya di kita, hakikatnya Allah yang bisa menunggu. Turun ya, masuk ya. Udah. Nih, lihat ini saya nih, keluar ya. Alhamdulillah guys, seperti itu syarat memasukkan cepat, itu pun atas izin Allah. Dan saksikan YouTube Nur Ahad Al-Fatih selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, and share. Dan Nur Ahad Al-Fatih itu di situ ada pengobatan medis dan non medis. Nanti bagian medisnya insya Allah saya tangani sendiri. Bagian non medisnya saya perlu santet insya Allah sama orang-orang anggota tim kita di sini yang akan melakukan pengobatannya. Ini bagian non medis, saudara Abu, saudara Asep, kameramen juga namanya Ki Not, sama ini Ki Arif, sama Arif. Dan support terus channel YouTube Nur Ahad Al-Fatih. Dan jangan lupa buat sahabat semuanya, jangan lupa perbanyak salawat, kuatkan agamanya, imannya kuatin, jauhi larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ikuti perintahnya apapun itu. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan sahabat semua Allah mudahkan dalam segala hal apapun. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.